I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Hey, what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini aku bakal ngebagiin game Android lagi teman-teman. Oke, jadi kita bakal main game JDM Drifting modifikasi di Android. Untuk ukuran game ini ringan banget, hanya 200-an megabyte doang. Jadi gimana buat gamenya? Langsung kita bakal coba review. Ini kalau menurut aku gamenya hampir mirip dengan Car X Street, tapi dengan ukuran yang lebih ringan tentunya. Oke, jadi gimana buat game ya? Kita bakal coba main. Nah, jadi di sini kita pakai apa ya? Nissan Skyline GTR. Ini ya yang R34 kalau nggak salah ya. Oke, bentar. Kita ada di basement, coy. Ini jalan keluarnya mana ya? Gue lupa tadi. Astaga, guys. Ini user interface-nya aja udah mirip dengan ini ya, Car X Street, coy. Oke, kita bakal cobain keluar aja. Ini udah gua modif, cuman masih beberapa yang gua modif. Nanti kita bakal coba ke garasi, dan ini udah paket mod Sultan, coy. Udah paket Sultan ya. Nah, kita berada di kotanya sekarang. Wah, kotanya mantap banget ya. Nah, grafik gamenya itu keren banget, gue sangat suka, guys. Wih, aduh, kenapa tuh ya? Dibatasin ya? Oh enggak, guys. Gak tau kenapa tadi ngebug. Ini gue berada di mode free room. Wih di. Nah, sekarang ini masuk ke jalan besar. Dan kita bakal coba lihat-lihat trafik di sini. Ini lampunya gimana ya? Ini gelap banget, cuk. Nah, di sini kita bisa kayak custom kamera dan ini kamera tuh. Ini kameranya kayak Car X Street banget sih. Nggak ada lampu depan ya? Ini gelap banget, cuy. Asli gelap banget, cok. Tapi overall gamenya keren parah sih. Waduh, tapi gelap banget ini mah. Gue bakal coba. Aduh, obruk, cuy. Gue bakal ambil screenshot dulu. Yes, kita lanjut. Ini gelap banget, cok. Kita bakal ke... ini ada nitro ya. Gue ngedrift, coy. Waduh, gila guys ya. JDM banget ini. Wah, gelap banget sih emang. Apa nggak lebih bagus kita balik aja, cok? Tadi kotanya cantik loh. Ini sekarang kayak jalan raya besar gitu. Aduh, astaga. Aduh, gue nabrak NPC, cuy. Ini mana ya? Kok nggak berujung, cuy, jalannya? Wow, ini gelap banget, cuy. Oke, guys ya, jadi kita bakal coba balik dulu ke lobby. Mana nih, balik ke lobby, ke garasi ya. Ini dari garasi, mobil yang udah gue modif, cuy. Nissan GTR. Dan selain itu kita bisa beli mobil ya. Ini uangnya udah cukup banyak, jadi kita bisa beli dan kita tuning kayak gini. Tuh, kita bisa kayak modif gitu, guys. Nah, udah banyak kan. Oke, gue bakal keluar dulu. Ini BMW ya. Kita review dulu mobilnya. Tuh, kita lihat-lihat dulu. Tuh, banyak, guys. Ini ada Lamborghini juga sih. Ada Bugatti. Tuh, banyak mobilnya, cuy. Tapi kebanyakan BMW, guys.
BMW series di sini banyak banget. Nah, gue tertarik sama yang tadi tuh. Nah, misalkan gue beli yang ini mobil apaan, gue nggak tahu, kita bisa tuning, coy. Di sini tuningnya bebas, kayak kita milih rims atau di bagian ban ya, velg dulu, baru kita atur ukuran bannya, lalu bisa kita kayak camberin kayak gitu. Mana tuh, depan belakang bisa kita camber, atur size-nya juga. Keren banget. Duh, kok keluar sih? Nah, sekarang kita bisa kayak repaint gitu, guys. Udah repaint, kita bisa repaint velg juga. Ini langka banget sih sebenarnya. Kita bisa kayak, nah tuh banyak yang bisa kita lakuin modifikasinya juga. Pokoknya ini komplit dah. Ini bisa dipakai apa namanya, side ya, side skirt. Kalau udah kayak gini, kita lanjut exit dan kita bisa. Aduh, ini nggak kesimpan cok jadinya modifannya. Astaga, nggak kesimpan coy. Nggak apa-apa lah, gue tetap tertarik sama yang ini. Nah, untuk modenya banyak, ada parking, free ride, rank mode, return to the lobby. Pokoknya kita bakal pakai rank mode ini cuy ya. Kita bakal pakai rank mode. Wow, lihat guys, mapnya mantap banget emang. Gila sih, gamenya keren, grafiknya mantap. Ini malah kayak ke sedikit-sedikit Forza Horizon cuy. Aduh, mantap banget sih ini. Wah, gila grafiknya emang cuy. Cuman suara mobilnya sih yang kurang menurut gua cuy. Astaga, minus. Tapi grafiknya udah mantap banget. Astaga, nggak boleh kena ini dong. Ya. Gila sih grafiknya, bener-bener keren sih. Dengan ukurannya yang segini worth it banget cuy. Gas station cuy. Wah, keren-keren. Lanjut, astaga. Ya, berakhir kayak gini dong. Oke deh guys, jadi gimana nih buat kalian gamenya? Kalau menurut aku keren banget. Jadi buat kalian yang pengen cobain, silahkan aja nanti download di pin komentar paling atas. Linknya bakal gue letakin dan gue bakal cantumin. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat kasih like dan subscribe. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request game, silahkan aja komen. Kita bakal jumpa lagi nanti di konten selanjutnya atau di video selanjutnya. Thanks for watching, see you the next time, and bye-bye.